Celine Evangelista bocorkan harapannya untuk sang mantan suami. Celine Evangelista kini sudah setahun menyandang status janda usai resmi bercerai dengan Stefan William. Buah hati mereka diasuh oleh Celine, sementara Stefan William diketahui sudah memiliki pacar baru. Bahkan, Stefan William pun tak segan memamerkan kebersamaan dengan pacar barunya. Terkait dengan hubungannya dengan Stefan William, Celine Evangelista mengaku bahwa dirinya sudah tak pernah berkomunikasi dengan sang mantan suami. "Kalau berkomunikasi sudah enggak," kata Celine saat menjadi bintang tamu pagi-pagi Ambiar seperti dilansir dari Tribun Seleb, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Meski kini Stefan sudah memiliki kekasih baru, Celine ingin dirinya dan mantan suami bisa menjadi partner yang baik untuk mengurus anak. "Aku tuh sebenarnya gak pernah menutup komunikasi. Aku gak pernah marah sama dia. Aku pun, kalaupun aku yang salah, ya udah deh gak apa-apa. Yang penting kita bisa menjadi partner yang baik buat anak-anak," ujar Celine. "Kalau pengennya aku tuh kayak gitu. Cuma mungkin dari dianya belum bisa seperti itu," lanjutnya. Celine menginginkan Stefan bisa menemui anak-anaknya.